Masjid Baitul Amin Kampung Udapi Hilir Distrik Pravi mendapat bantuan insentif dari pemerintah Kabupaten Manokwari yang diserahkan langsung oleh Bupati Demas Paulus Mandacan. Insentif yang diberikan merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap para Ketua Pengurus Masjid Baitul Amin Udapi Hilir Ustadz Momon Mulyana dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Manokwari atas perhatian bagi Pengurus Masjid Baitul Amin Kampung Udapi Hilir SP4. Bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya keberkahan Allah melalui pemberian santunan oleh Bupati Manokwari. Ustadz juga mengajak jamaah Masjid Baitul Amin untuk mengisi momentum bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan. Mungkin itu bulan Ramadan ini kita isi dengan amalan-amalan untuk segala sesuatu kita masuk di bulan Ramadan. Yakni 10 hari bulan Ramadan ini tentu semakin berat sepenuhnya dan tangan kita untuk mengisi bulan-bulan Ramadan ini. Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan dalam sambutannya menyampaikan bantuan yang diberikan ini jangan dilihat dari nilainya, melainkan ini bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakatnya, termasuk jamaah masjid Baitul Amin Udapi Hilir. Bupati juga memohon dukungan doa dari jamaah masjid agar pemerintahan yang dipimpinnya saat ini dapat berjalan dengan tuntunan Sang Pencipta. Dalam kesempatan tersebut juga, Bupati berjanji akan memberangkatkan 5 orang pengurus masjid Baitul Amin untuk mengikuti umroh pada tahun 2020 mendatang. Usai penyerahan bantuan insentif tersebut, silaturahmi ini kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Santapan jasmani berupa takjil dan minuman yang hendak menyejukkan dan menghilangkan rasa haus dan dahaga pun tersedia sembari menunggu saatnya berbuka. Simon Patiran mengabarkan.